Nah, di sini kita akan membahas cara menyembunyikan chat WhatsApp tanpa sidik jari ya. Nah, jadi antara mengunci dan menyembunyikan itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Sedangkan di WA ini yang namanya sidik jari itu fungsinya hanya mengunci. Oke, dan di sini kita akan menyembunyikan chat WhatsApp tanpa menggunakan sidik jari. Jadi misalnya ini ya, Mita. Jadi di sini saya klik dulu ini, kemudian saya scroll ke bawah dan di sini saya akan kunci dulu WA-nya ya. Oke. Kemudian chat ini terkunci dan tersembunyi. Lanjut, dan di sini kita menggunakan sidik jari. Maka otomatis dia sudah terkunci chatnya, tapi belum tersembunyi ya. Kenapa? Karena masih muncul di daftar teratas. Jadi kita mau sembunyikan ya. Tidak ada lagi nanti di atas ini tulisan chat terkunci, tapi nanti yang paling atas atas nama Novi ya. Oke, caranya bagaimana? Caranya mudah teman-teman. Ini tinggal kamu buka lagi, kamu klik, kamu sentuh lagi sensor sidik jarimu. Lalu di sini teman-teman tinggal klik pojok kanan atas titik 3, pengaturan kunci chat. Nah, inilah fungsinya untuk menyembunyikan chat yang dikunci tadi sehingga tidak muncul di daftar chat. Nah, ini tinggal kamu geser ke atas. Ke samping ya maksudnya. Nah, kemudian di sini tinggal buat kode rahasia, lalu masukkan PIN yang ingin kamu buat, misalnya 1234. Lalu ini klik lanjut. Kemudian ini diulang yang sama 1234. Selesai. Maka ini otomatis aktif ya, sembunyikan chat terkunci. Oke. Jadi chat yang terkunci tadi teman-teman, nah itu sudah tidak ada ya. Ini sudah saya scroll ya. Nah, tidak ada. Ini sudah paling atas ya itu ya. Jadi ini sudah paling atas Novi. Jadi chat yang terkunci tadi kemana? Untuk cara mencarinya teman-teman masuk ke sini kolom pencarian ini ya, nanti masukkan password yang kamu buat 1234. Nah, disinilah dia. Jadi ini ya, nah ini, jadi gitu ya teman-teman, cara mengunci chat WhatsApp tanpa menggunakan sidik jari ya, menyembunyikan ya maksudnya. Oke, selamat mencoba, terima kasih.